Pemirsa, bola berpindah sekarang. Nadal Hendrawan mengembalikan serve yang dilakukan oleh Chi Sinteng. Satu sama sekarang. Sekali dari Hendrawan berada di sebelah kanan dari Chi Sinteng dan agak sedikit terkecoh nampaknya. Kalau kita lihat ya, nah kita ketahui bahwa Chi Sinteng itu pemain yang menyerang, tapi dalam awal pertandingan ini Hal Hendrawan yang berhasil melakukan serangan. Betul. Angka bertambah. Oh, satu sama sekarang. Satu taktik yang baik sekali yang dilakukan oleh Hendrawan. Mati langkah nampaknya Chi Sinteng. Inilah rally yang penting bagi Hendrawan. Betul. Sayang sekali bola keluar lapangan. Bola berpindah sekarang. Sepertinya tadi Hendrawan juga ragu-ragu ya, di mana bola tersebut sepertinya akan keluar. Dari pukulan dari Hendrawan sedikit terlambat. Iya, masih sulit tampaknya Hendrawan untuk menentukan garis luar ya. Tidak biasanya kalau Hendrawan melakukan, ya dibilang unforced error ya. Betul. Dan kita harap bahwa Hendrawan segera bisa menemukan permainan terbaiknya. Kembali. Keempat kalinya. Untuk yang keempat kalinya ya. Bola keluar ke kiri dan ke kanan. Saya kira yang ke kanan sudah ketiga kalinya tadi. Permainan memang sekarang dipegang oleh pemain dari China, Sinteng. Awal-awal tadi kita melihat bagaimana Hendrawan dapat mengendalikan permainan. Kita harap ini tidak lama tentu saja. Sayang sekali pemirsa. Nah, kekalahan atau angka yang diraih oleh pemain China sampai mendapat 6, kalau tidak salah 5 itu karena unforced error begitu. Betul. Alang. Terjadi bagi Hendrawan, dia begitu berat dalam tekanan sehingga dengan mudah Chi Sinteng bisa menambah angka. Wow. Kembali lagi terkecoh Hendrawan. Sepertinya Hendrawan juga ragu-ragu harus melakukan apa. Ini baiknya mungkin kalau Hendrawan minta power break.
momentum dari pemain Cina ini. Membangkitkan keyakinan dari Hendrawan. Kita ketahui bahwa ujian-ujian sebelumnya telah berhasil dilalui dengan baik dan ini adalah ujian yang terakhir. Baik sekali dari Ji Xin Peng di daerah sebelah kiri Hendrawan, bola kembali berpindah.